Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Bangkus. Sebagai lanjutan unggahan video saya yang kemarin, karena banyak kawan-kawan itu yang merasa susah, suka pada tanaman buah tetapi karena terbentur pada lahan yang sempit. Nah, ini contohnya tanaman buah di dalam pot dengan lahan cuma di atas trotoar di depan rumah itu bisa dilakukan di tabula pot. Jadi untuk kawan-kawan jangan merasa bahwasanya untuk menanam tanaman buah itu harus di lahan yang luas, itu tidak selalu mudah sekali kawan perawatannya. Seperti yang saya unggah kemarin, perawatannya dalam 10 hari atau 15 hari sekali, yaitu aplikasi memanfaatkan lumut yang ada di tempat-tempat dibak, atau misalnya dengan pupuk NPK 16-19 bisa dijadikan pupuk yang membuat semua tanaman itu tetap hijau dan tetap subur dan tahan bertahun-tahun. Dan untuk selanjutnya, misalnya di dalam pot itu kadang-kadang kalau ketinggian terkena angin juga bisa roboh, terlalu memanjang karena tempat yang sempit seperti ini, maka harus dirawat, rawatan sekaligus untuk pembuahan. Misalnya seperti perundukan ini sebenarnya tinggi, tapi saya rundukan seperti ini, harapannya ke depan itu bisa berbuah. Kemudian seperti yang memanjang seperti ini, nah ini bisa dipotong. Juga ada rawatan-rawatan yang lain, misalnya setiap satu hari sekali atau sehari dua kali bisa dilakukan penyiraman. Sekaligus juga bisa memanfaatkan misalnya air cucian deras bisa dimanfaatkan untuk penyiraman, itu malah lebih bagus. Nah, ini untuk seperti ranting-ranting yang sudah memanjang seperti ini bisa dipotong, bisa dimanfaatkan ditanam kembali dengan cara di-stek. Maka saya untuk selanjutnya akan memberi cara bagaimana cara stek jambu air agar cepat tumbuh akar. Baiklah kawan-kawan, perlu saya tambahkan di sini untuk tabulan pot, hendaknya itu juga ada semacam penataan-penataan, misalnya tanah itu campuran tanah satu, pupuk satu, kemudian dengan sekam satu. Agar apa? Agar tanah bila terkena air hujan atau tersiram air itu tidak menggenang, tanah itu langsung menyerap ke bawah. Nah, di antara itu saja kawan. Yang kira-kira yang pertama dilakukan pemupukan, yang kedua penyiraman yang rutin, kemudian penataan dahan juga ranting-ranting agar cepat berbuah, misalnya perundukan-perundukan. Ya, yang perlu diperhatikan juga penataan ketika mau menanam di dalam pot. Nah, itu yang diperhatikan. Untuk tekniknya yang lebih mendetail kan sudah banyak diunggah oleh kawan-kawan di video-video yang lain-lainnya. Jadi tidak perlu saya menjelaskan panjang lebar, tapi yang jelas ini sebagai semangat atau inspiratif dari saya, saran dari saya. Kalau untuk menanam buah dalam pot itu tidak perlu tempat yang luas. Dengan tempat yang sempit seperti ini, saya ulang sekali lagi, di atas trotoar itu bisa, bahkan di depan jalan tepatnya pun bisa. Ini untuk unggahan video saya angkat selanjutnya, saya akan memberi contoh cara stek jambu air, bagaimana caranya stek jambu air agar cepat tumbuh akar. Demikian saran dari saya untuk kawan-kawan pecinta tabulan pot. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.